Jumat sore kemudian izin melaporkan pada hari ini Minggu tanggal 18 Juli 2021. Tiga personil Polsek Roya melaksanakan patroli dari Polsek Roya melintasi pertokoan, pemukiman penduduk, perbankan dan jalur rawan T3. Untuk saat ini 10-2 di Jalan Raya Kroya Adipala, tepatnya di perbatasan. Terdapat situasi aman terkendali untuk 815 yang terkendali. Demikian dilaporkan dari